Besok banyak sih. Sini. Bukan di itu dulu. Di ribut. Ribut lihat enggak? Belum ada. Lihat di advance itu. Apa? Storage. Apa? Keluar enggak? Ini ada tuh Intel. SSD VGA card. Oh. Udah berarti ya, exit. Save changes ya. Nah, di advance tadi keluar ya. Storage. PC manage disk manajemen udah terus udah insyaallah langsung ke disk as. Ini SSD ke SSD pindah. Maker. Yes, to need your new drive. Auto fit ya? Habis itu dimatiin dulu. Hah? Dicabut dulu. Kali. Tadi dia nyuruhin gitu kan. Terus disconnect. Kenapa enggak itu? Ntar tinggal dimasukin ke BIOS diganti itu bisa kali. Enggak kudu di disconnect. Katanya BIOS-nya pertama-tama harus gak ada yang lain dulu, harus itu. NVMe.
lagi ngerekam mas. Baterai belum kali ya. Yang tamu sendiri di situ nggak apa-apa, udah lepas aja. Pas aja dulu. Iya maksudnya ntar. Shutdown tuh. Iya shutdown benar. Shutdown aja langsung. Terus cabut itu nih. Cabut dulu fotonya. Minimal datanya doang. Data, data. Yang lain lagi. Alhamdulillah. Ternyata nggak cuma ASRock yang gitu pak, MSI sama Gigabyte juga Windowsnya diganti. Tuh. Hah? Mudah. Mudah cepet-cepet ya. Ini belum partisi. Harus gitu. Iya, dibilangnya apa di sini? Disini manajemen. Start, di restart dilihat di itu ya biasnya. Kalau bisa juga coba beberapa kali terus-terusan aja gitu. Pastiin bahwa nggak masalah itu tes. Itu di belum dipasang aja kali itu. Apa? Si tamusnya. Mau dipasang lagi? Nggak, di situ, taruh di situ aja dulu. Oh gini. Tanpa diaktifin. F2. Itu benar. Lihat ya, dari boot berapa lama nih? Apalagi space-nya baru sedikit kan. Kita nahan-nahan di 120 giga kan. Baru 60 giga juga. Monitornya nggak bisa keep up. Kayak ghosting dikit, bukan ghosting apa namanya istilah, dikit tadi.
Udah, bacaan itunya berapa nih? Si 360 mah nunggu semuanya kebuka tuh. Si NCXT nya kebuka dulu baru biasanya sih. Itu udah NCXT. Kalau kita iseng gua ke orbit nggak pakai hard disk pak. Oh ini hard disknya nggak ada pak, makanya belum ini. Dapat? Belum keluar keluar sih ini. Tahu? Kadang suka gitu. Di ini hardware info itu 28 detik 28 detik dibilangnya iya betul nggak kalah sampai ya kalah sampai lebih cepet Astro Intel temperaturnya ada tuh tes 32 34 ya kebaca itu pakai pakai sensor temperatur dia ada kalau ada itunya di controllernya berarti iya udah silicon mouse ya.